Guys, hari ini kita akan memberikan tips cara membersihkan freezer box dari bunga es. Jadi perlu dibersihkan agar ya nggak agar sih, ini juga tuh udah nggak apa, mempres-pres isi lagi karet ini udah mentok ke sini. Udah gak rapet. Jadi yang pertama dilakukan adalah mencabut kabel dari arus listrik. Kemudian keluarkan semua barang-barang yang ada di dalam freezer box. Kopi. Gak di endorse ya, tapi barang juga dan yang mau endorse boleh tuh. Jadi freezer box kita multifungsi, selain buat isi apa ini, frozen food juga untuk membuat es batu. Gak disarankan sih. Emang kenapa? Rancu. Ya karena kita bukan bakul besar, jadinya nggak apa-apa lah ya. Karena kalau nambah satu lagi kemungkinan bakal anjlok. Anjlok apa itu, anjlok bahasa Indonesianya? Gak kuat daya listriknya. Lah iyalah, itulah makanya. Ini dunia ya. Cuma es batu sih. Ya, pokoknya di apa? Dibersihkan dari barang-barang. Bunga esnya udah banyak sekali. Ini mungkin sebulanan lah. Iya. Tebel banget. Tadi kenapa harus dibersihkan? Karena biar nutupnya lebih rapat. Kemudian kalau ngisi barang lagi itu lebih banyak. Nah, semakin tebal apa lapisan esnya tuh nanti jadi kaki. Bahasannya apa? Quantity, volume. Ah ya, volume si freezer box jadi berkurang. Oke, kita tunggu apa nih sampai siap. Insyaallah. Oke, setelah tadi dibersihkan, ini udah bersih semuanya. Terus dielap pakai kain yang menyerap air. Kayak handuk atau apalah ya. Kemudian kita lap. Oke. Sampai semua sisi ya. Tuh, punya sampai kering. Dielap. Sampai semua sisinya kering. Kemudian jangan lupa nanti bagian lubangnya ditutup kembali. Oke.
gitu. Ini udah dikeringin sama abadi ya. Jangan lupa bagian ininya juga. Tuh ini juga di el. Oke, biar bersih. Oke. Setelah dikeringin kayak gini, udah bisa deh dipakai lagi. Tapi nanti masukin apa barang-barangnya itu setelah si freezer box-nya dialurkan ke listrik apa namanya? Di ini di sak colokannya dimasukin ke arus listrik. Kemudian setelah nyala dimasukin barang-barangnya ditata-tata gitu guys. Dan kita tutup, jangan lupa bagian atasnya juga dielap-elap. Oke guys, oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan video ini. Boleh tekan tombol dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Share video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir di channel Poti Family, tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa apa? Like dan subscribe teman-teman. Tonton terus video Kanai. Dadah. Bye-bye.